pendamping hidup untuk selamanya. Oh, dia harus cantik putih hatinya. Anggun seperti putri Cinderella. Di manakah kau berada? Datanglah oh cintaku. Sayang, nanti pas ulta aku, kayaknya kita gak bisa ketemu dulu deh. Soalnya aku ada acara lain nih. Nah, biasanya aja ya baru kita rayain berdua. Oke, love you. Tapi nyatanya kini sudah langka. Cinderella semacam cerita. Happy birthday sayang. Musiknya aku buat sendiri loh kuenya. Sehat mbak? Ya sehat dong. Pak, nanti klaster di depan itu sebelah kanan ya, belok ke kanan. Siap mbak, 86. Nah, udah berhenti di sini aja pak. Kenapa nggak masuk aja mbak? Udah nggak usah, pasti ntar bapak muternya ribet lagi. Oh iya mbak. Makasih ya pak. Ya, sama-sama. Jadi ini yang bikin kamu gak mau ketemu sama aku di hari ulang tahun kamu. Kata kamu mau ngerayain dulu sama keluarga kamu. Pantesan. Atau jangan-jangan kamu lagi nyiapin buat ngelamar aku ya, Vic. Oke. Yura, tenang. Kamu belum tahu kan siapa pacar kamu ini? Aku ini tukang bikin kejutan loh. Kejutan yang paling spesial. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mengerti. Kamu jahat, Vic. Vic, kamu mau kemana? Tessa, sebentar ya. Yang lain sebentar ya. Kau tak memahami. Yur. Kamu dengerin aku dulu, Yur. Yur, kamu dengerin aku dulu. Aku bisa jelasin semua. Yura, kamu dengerin aku dulu. Aku bisa jelasin semuanya. Kenapa sih semua cowok yang udah kegap selingkuh selalu bilang, dengerin penjelasan aku dulu. Apa yang mesti gue dengerin tuh apa? Gue udah jelas-jelas ngeliat, tadi lo lagi tunangan sama Tessa ya kan? Apa lagi yang mau lo jelasin? Lo mau jelasin tadi cincin lo beli di mana, harganya berapa? Atau lo mau jelasin sama gue berapa biaya pernikahan lo nanti sama Tessa? Iya. Lo tau gak sih lo tuh Afgan banget? Afgan? Ganteng maksudnya. Sadis. Yur, bentar. Ini semuanya bisa aku jelasin. Kamu percaya sama aku? Oke? Kita putus. Tak mudah tuk lupakan. Lo tuh sadis tuh gak sadis. Yang pernah ada. Cobalah tuk relakan kenyataan yang telah terjadi.
Aduh, salah saya apa, Mbak? Enggak, Pak, Bapak enggak salah. Aduh, lumayan sakit ini, Mbak. Pak, maaf banget ya, Pak. Maaf ya, Pak. Saya enggak sengaja, Pak. Iya, Mbak. Yura, kamu move on dong. Masa sih ditinggal pacar kayak ditinggal pergi nyawa? Mama tuh kayak gak pernah muda aja, kayak gak pernah pacaran. Pernah dong. Ya itu kalau Mama pernah, berarti Mama tahu dong rasanya putus dengan cara yang sadis kayak gitu. Kalau itu Mama gak pernah. Mama itu pacaran sama Papa, terus Papa itu kan cinta pertama Mama. Abis itu Mama langsung nikah sama Papa. Ya udah deh, selamat Mama. Yura, kayaknya kamu itu butuh refreshing deh. Ya udah kamu mendingan pergi jalan-jalan sana, tapi jangan jauh-jauh ke Bali. Ntar Papa berat lagi ngongkosinnya. Maksud Mama, Yura liburan diongkosin? Iya, tapi lebih baik kamu pakai tur aja. Jadi kamu tuh nggak repot ngurusin, ya kan udah ada yang ngurusin. Gimana? Oke, banget. Oke. Ya. Mentari pagi bersinar terang, menghangatkan jiwa yang bimbang. Ayo, Kang. Ya. Kasih ya, Kang. Ya. Iya. Hati-hati, Kang. Pelan-pelan. Iya. Tete-tete, akang-akang, tolong duduknya sesuai dengan urutan bangku ya. Mas. Maaf mas, aduh. Bentar mau pamit. Jakarta, gue mau pergi dulu ya. Gue mau ke tetangga sebelah. Ya, gue mau move on. Oke, okay. Bye Jakarta, bye. Neng, sehat. Neng. Iya. Ya, Mas. Sorry. Ya. Ayo, Kang, berangkat, Kang. Sebelumnya hidup depannya takkan mudah. Kakang, Tete udah siap semuanya. Kita berangkat ya. Kakang, semua ready? Yuk. Fir, berangkat. Stop! Hey! Hah? Aduh, kayak ketinggalan lagi. Mbak. Mbak, sorry, kursi. Yura? Kok? Mau ngapain di sini? Gue betul. Yura, sana lah lo duduk. Itu kursi gue. Ya kan bisa duduk di kursi yang lain. Udah penuh, lo lihat deh. Kang, cepetan atuh Kang duduk. Ini mau jalan. Ini tuh macet, ntar kita telat. Hayo atuh duduk. Iya. Iya. Sorry ya. You my love.
love. You are my life. You are my everything I need. I give you my heart. I give you my soul. In every way. Rasa sepi bila ku jauh dari sentuh cintamu. Ingin selalu ada dekatmu, selalu ada di hatimu ya. Jangan tinggalkan dan jangan. Dari gua lulus kuliah sampai kita putus, gua belum pernah ketemu lo lagi. Lo kayaknya sehat, gimana kuliah lo? Halo Yan. Udah, ini udah berangkat? Udah jalan. Iya, apaan sih? Kok kamu marah? Enggak, bukan gitu maksudnya. Maksud abang tadi kalau udah sampai di tujuannya baru abang kabarin ke kamu. Yaudah. Ya maaf ya. Mau oleh-oleh apa? Apa yang mau? Baju. Baju sama siapa? Banyak. Pinggir. Sini, awas. Abang bawain ini aja ya. Lo mau kemana? Pak. Hah? Ya udah, nanti telepon lagi ya. Yang. Bye. Neng. Lo ngapain berdiri, Neng? Ini kan bisnya lagi jalan. Saya mau minta tukar tempat duduk. Aduh, nggak bisa, Neng, kalau tukar tempat duduk mah. Kan tadi udah ada nomor urutnya masing-masing tempat duduknya tuh, Neng. Jadi nanti biar gampang kalau di absen. Ayo tuh, Neng, balik lagi, Neng. Berasa lama banget nih perjalanan. Halo, Yang. Enggak apa-apa, tadi ini ada sedikit masalah. Nanti pokoknya kalau udah sampai abang langsung kabarin, ya. Bye. Ra. Ra. Yura. Apaan sih lo tuh? Lo mau denger aku juga? Enggak, aku cuma mau ngasih tahu. Headset lo gak kecolong di handphone dari tadi. Ra, lo mau kemana? Gue mau keluar dari tur ini. Hah? Lo gak bisa balik? Udah deh, lo tuh gak usah ikut campur, ini bukan urusan lo. Tapi lo gak bisa pulang sekarang. Ya kenapa gak bisa? Hak gue dong, gue mau pulang kek, mau di sini kek, mau kemana kek, terserah gue. Ya gue tahu tuh hak lo. Tapi lo lihat dong kita di mana. Serah sih. Jadikanmu yang terindah untukku, menjadikanmu.
Akang-akang, teteh-teteh, alhamdulillah kita sudah sampai tempat tujuan. Sekarang semua kita turun ya. Jangan lupa barang-barang, handphone atau apapun jangan sampai tertinggal ya. Ayo, ayo, siap-siap. Ayo, kita turun ya. Ra. Di dalam barang-barangnya jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Bangun, Ra. Udah sampai nih. Udah sampai. Ya udah pada turun ke base camp tuh. Yang selalu di. Gue kan dari tadi di sini. Eh, Ra. Ra, tunggu, Ra. 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 Lo masih bisa nanya gue kenapa? Ra, dari pertama gue ketemu sama lo, gue udah nahan-nahan pengen ngomong. Karena gue takut lo nanti bisa tiba-tiba turun di tengah jalan. Sekarang kita udah sampai. Ya. Lo udah sini. Jelasin ke gue. Kenapa lo waktu itu mutusin gue sepihak? Kenapa lo mutusin gue cuma lewat WA dan gue balas chat lo, lo gak pernah balas. Lo bahkan ngeblok nomor gue telepon udah gak pernah bisa. Lo juga gak pernah mau ketemu lagi sama gue, kenapa? Lo tuh amnesia apa gimana? Oke, gini deh. Gue ingetin lo, gue segerin lagi tuh ingetan lo. Lo masih inget gak? Waktu itu, lo bilang sama gue lo mau ngajak gue ke tempat yang indah. Terus lo mau ngomong sesuatu sama gue. Lo mau ngomong apa sih? Kenapa gak di sini aja ngomongnya sekarang? Ya, gue gak pengen ngomong di mobil. Nanti deh, begitu sampai sana gue pasti ngomongin semua. Ih, tentang apa sih? Kasih tahu dong. Tapi ternyata lo malah ngebatalin gitu tiba-tiba. Lo anterin gue pulang, ninggal gue gitu aja, dan ternyata lo lagi selingkuh. Kamu tunggu ya. Oke, okay, bye. Siapa itu? Yura, kalau acara kita ditunda dulu besok, lo gak apa-apa gak? Gue soalnya ada acara mendadak nih. Gue gak habis pikir ya sama lo, lo tuh bener-bener gak punya. Lo tuh bener-bener gak punya hati apa gimana? Lo masih bisa senyum ketawa lagi? Kenapa lo gak nanya sama gue siapa ceweknya? Kenapa lo gak minta penjelasan sama gue? Alah, paling lo juga cuman ngeles. Gue gak ada waktu. Ra, gue gak mau kesalahpahaman yang berlanjut. Lo harus dengerin penjelasan gue. Dan lo gak bisa ngeles lagi. Karena selama beberapa hari ke depan, kita satu tur. Iya, gue tahu selama beberapa hari ke depan gue satu tur sama lo. Tapi gue jamin, selama di sini gue akan jauh dari lo. Ah. Nah, kalau mas sama mbaknya di tenda yang itu tuh. Ayo, ayo, biar saya anteri. Ayo, ayo. Ikutin dia ya. Ayo, teman-teman. Nah, kalau yang romansnya boleh tiketnya. Oke. Kalau yang buat rombongan sini, tendanya situ. Kasih kalas. Ya. Wah, sawas kesan sama. Mas, sorry, tenda nomor 5 di mana ya? Yura. Kamu ngapain kesini? Mau cari cowok. Yura. Aku pengen ngomong sama kamu. Yura, dengerin aku dong. Gue gak mau. Kamu tahu gak? Aku batal tunangan sama Tessa. Ya terus? Gue harus apa? Gue harus teriak-teriak, pakai toa, ngomong sama semua orang di sini. Ini pacar gue yang waktu itu tunangan, ternyata tunangannya dibatalin loh. Gitu. Aku dihukum sama orang tua aku. Jadi tour guide di sini. Itu gara-gara aku ngebatalin tunangan aku sama Tessa. Aku lakuin itu karena apa? Karena aku masih cinta sama kamu. Ya gue gak minta, Vic. Sekarang kita ini udah sendiri-sendiri. Dan hidup gue juga masih panjang. Jadi ya kalau ternyata hidup lo selesai duluan, silahkan lo pergi. Yura! Kenapa
Vicky. Itu mereka berdua ngikutin gue apa gimana? Nah kan gue mau move on, gue mau move on. Woi, ngapain sih lo berdua di sini? Wah, sayang banget dong si hidup lo. Saya takut tempat ini gak angker kok. Ayah, gue Agatha. Yura. Lo udah baca peraturan kan? Satu tenda, dua orang. Oh iya. Udah. Oh iya, cowok yang duduk di sebelah lo itu tuh di bis itu mantan lo ya? Kok lo tahu? Gue udah merhatiin lo waktu di bis. Mau ngapain di sini? Kang, cepetan atuh Kang duduk. Iya. Sorry ya. Jadi, lo itu sebenarnya mau move on tapi malah gagal. Siapa namanya tadi? Yura. Nah, Yura. Gini ya, Yur. Lo kan udah bayar tour ini. Jadi lo harus enjoy, lo harus nikmatin. Udah, biarin aja mereka udah mau ngapain. Gak usah peduli. Tunggu. Lo bilang gue nikmatin, gak usah peduliin mereka. Tapi gimana caranya? Secara di sini, di tour ini, ada dua cowok yang paling gue benci. Lo bayangin dong jadi gue. Oke, gini deh. Dari dua cowok itu, yang mana yang paling lo benci? Vicky. Tur, gitu itu juga mantan lo? Iya, soalnya dia tuh baru beberapa hari yang lalu ngancurin hidup gue, dinyakitin gue banget. Lo bayangin ya, masa gue lagi ke rumah dia nih, niatnya gue mau bikin surprise dia ulang tahun. Ngatanya dia lagi tunangan sama perempuan lain. Hah? Gila kan? Muka gue ini mau ditaruh di mana? Hah? Sudah gitu sakit banget dong hati gue. Nyebelin banget sih tuh cowok. Banget. Yura, gue punya rencana nih. Dia pemata hati, dia pemata hati. She is a heartbreaker. Dia pemata hati, dia pemata hati. That girl is poisonous. Dia pemata hati, dia pemata hati. She is a heartbreaker. Ra. Lo mau kemana? Ya, mau seneng-seneng lah. Bareng aja yuk sama gue. Ih, ogah. Jangan mimpi dapetin dia, bro. Susah. Jauh. Kang, kita sampai di perkebunan teh. Pemandangannya gimana? Ya, yang mau foto-foto, sok mangga. Gimana? Enakan di sini? Dadah. Yura siapa lu? Lu nanya sama gue, Yura itu siapa gue? Masya Allah. Oke. Jadi kita foto sini aja ya. Bagus sih.
dulu dong. Lihat tuh. Coba lihat. Backgroundnya kayaknya kurang ke atas deh. Karena lo nanya sama gue, Yura tuh siapa gue? Gue kasih tau nih sama lo. Kalau Yura tuh pacar gue. Gue nggak percaya. Kok lo bisa nggak percaya? Ya lo berdua nggak kelihatan kayak orang pacaran aja. Lo lihat aja nanti. Lo juga bakalan tahu sendiri kok. Kalau Yura tuh pacar gue. Kelihatan semua. Mau gue fotoin? Oh, boleh mas. Boleh fotoin ya. Jangan panggil mas dong. Terus mau saya panggil mbak? Panggil aja gue Vicky. Oke. Vicky, kamu fotoin kita ya. Oke. Oke. Siap. 3, 2, 1. Pendamping hidup untuk selalu. Cuma satu gak bisa senyum tuh. Dia harus cantik. Udah lupa gue caranya senyum. Anggun seperti putri Sinda. Ampun gue. Makasih mas. Gimana Vicky, mau cemburu lo deketin Panu cuma gitu-gitu doang. Ya, tapi kan gue males, tak. Terus lo mau si Vicky terus-terusan deketin lo gitu? Ya, enggak sih, tak. Ya udah, lo deketin dia. Supaya Vicky cemburu gitu doang sih, kan cuma pura-pura doang. Ya tapi kalau misalnya Pandu baper gimana? Masih peduli sama dia. Ya udah lo fokus sama tujuan lo, cuman buat bikin si Vicky tuh sakit hati balik sama lo, ya kan? Iya sih. Nah, yuk lanjut. Oke Yura, lo pasti bisa. Ingat tujuan lo deket sama Pandu. Lo makannya dikit amat dari tadi. Lo masih obses sama ngurusin badan. Lo apa yang gemuk sih? Ya ampun. Gila gua gimana ngabisin ini? Lu harus makan yang banyak, Bu. Biar cepat gede. Mau ngomong sama lo. Duh, lo tuh kapan sih bisa ngerti? Lo tuh yang kapan mau ngerti? Gue gak mau hubungan kita berakhir kayak gini. Ya terus kalau ini yang gue mau, gimana? Gue cuma ingetin aja kok. Kalau ntar malam masih ada acara di perkemahan. Jadi biar pada cepet balik ke Buper. Sorry. Sedang apa sekarang? Sekarang sedang apa sekarang? Sedang duduk sekarang. Sekarang duduk apa sekarang?
sekarang. Duduk manis sekarang. Sekarang manis apa sekarang? Manis kurma, manis kurma sekarang. Sekarang kurma apa sekarang? Kurma Arab, sekarang. Sekarang Arab apa sekarang? Arab condet, sekarang. Sekarang condet apa sekarang? Lagi kan harusnya di grup kita dong. IQ-nya juga beda kali. Iya. Ya. Kalah. Jalan jongkok. Aduh. Mau kemana? Teh Yura. Teh. Teh Yura jalan jongkoknya di sini aja enggak usah jauh-jauh, Teh. Teh. Ntar gua balik. Iya, jangan jauh-jauh ya, Kang ya. Udah lah, di sini aja kita nyanyi-nyanyi. Sebelum kau ada, tak mengenal Linda. Biar hangat. Makasih ya. Bukalah hidupku, ku lemahkan kamu. Karena sesungguhnya. Lu apa kabar? Baik. Papa Mama? Baik juga. Kak Erlambang sama Kak Fili masih sering pulang ke rumah? Kadang. Karena cinta aku rela. Ra. Kasih kesempatan gue untuk ngejelasin semuanya. Kak, dari lo ninggalin gue, dan lo gak pernah kasih kabar ataupun penjelasan sama gue. Gue sangat menghargai keputusan lo. Tapi beda ceritanya kalau gue tahu yang sebenarnya. Kalau ini cuma salah paham. Gue gak mau denger. Kak, apa permintaan gue terlalu berat buat lo? Gue cuma minta lo gak dengerin gue. Gue harus berbuat apa lagi sampai lo mau dengerin gue, Ra? Yura, Yura, aku pengen ngomong sama kamu, Yura. Apalagi, nah? Sih? Yura, please. Sekali aja kamu dengerin penjelasan aku. Ya? Tessa itu anaknya sahabat papa aku. Dan aku beneran gak tahu sama sekali dan tiba-tiba aja aku dijodohin sama dia. Apa? Dijodohin? Hari gini dijodoh-jodohin? Please deh. Aku serius, beneran aku gak tahu dan iya, tiba-tiba dijodohin aja gitu. Ya udah, oke. Okay. Ya tinggal nikahin aja kan tuh jodoh lo. Yura, Yura. Enggak. Itu kesalahan kalau aku ngelakuin itu. Karena aku gak akan nikah dan aku gak akan tunangan sama cewek selain kamu. Karena aku cuma sayang, aku cuma cinta sama kamu. Gak ada yang lain. I mean it. Yura! Yura, Yura, Yura. Lu tuh apa sih? Hai. Jalan-jalan yuk. Hai. Udah malam, tak? Udah, malam-malam masih sore kok, ayo! Aku gak akan nikah dan aku gak akan tunangan sama cewek selain kamu. Karena aku cuma sayang, aku cuma cinta sama kamu. Gak ada yang lain. I mean it. Atau dia itu mantan Trinda loh. Berarti judulnya... Jalan-jalan di Semantan dong. Iya sih. Bukan. Emang Yura cerita apa sama lo?
Enggak, dia gak cerita apa-apa sama gue. Oh iya, tak. Kita balik ke rumah aja yuk. Udah malam nih. Kenapa? Lo gak suka yang ngobrol sama gue? Yuk. Balik aja yuk. Ya. Sorry ya, gue ganggu lo tidur. Oh, enggak kok. Gue juga belum tidur. Itu si Agatha sakit. Sakit apaan? Katanya sih pusing. Lo ada obat enggak? Ada, bentar ya. Hah, ini mah cuma masuk angin doang. Ini cuma diolesin sama minyak hangat juga ntar sembuh. Iya, paling lo cium-cium ini juga pusingnya ntar juga hilang. Nih tak, baunya. Tuh kan, terus pusingnya juga lama-lama pasti hilang. Ya udah, kalau gitu gue cabut ke tenda ya. Tuh. Aduh, kayaknya kepala gue harus dipijit deh, pusing banget. Aduh. Ya udah, biar gue pijitin ya. Enggak, Vicky aja yang pijitin. Kok Vicky? Biasanya cowok itu tenaganya lebih kuat, jadi sakit gue tuh lebih cepat, lebih hilang gitu loh. Aduh, sakit. Yura. Aduh. Maaf ya. Aduh, buruan dong. Aduh, sakit. Iya, sebentar. Aduh. Pijit aja, ya. Bentar. Satu gitu banget sih. Apaan coba? Kayak ada yang aneh gitu jadinya sama dia. Kalau di sini? Gak apa-apa, itu si Agatha soalnya lagi sakit, lagi diobatin sama Vicky. Terus lo tidur di luar gitu? Ya mau gimana lagi? Yaudah tuh, tidur di tenda gue aja, gue sendirian kok, gak ada orang lain. Enggak, maksud gue bukan gitu, lo jangan mikir enggak-enggak dulu. Maksud gue gak ada orang lain, lo bisa pakai. Lo tidur di dalam, gue nanti bisa tidur di luar. Lo di luar? Iya, gue bawa sleeping bag kok. Kang Vicky. Teman-teman, Kang Vicky sama
Neng Agatha hilang. Hah? Nggak tahu, tadi barusan saya cari-cari kemana-mana nggak ada. Kang Pandu, Teh Yura punten. Kang Pandu, tadi sempat ngelihat nggak atau Neng Yura, Neng Agatha izin kemana gitu? Bilang nggak tadi? Saya nggak tahu sih Mas, cuman tadi malam itu Agatha kan katanya sakit, terus diobatin sama Vicky. Jadinya saya nggak tidur di tenda sama Agatha, saya tidur di luar. Dia tidur di tenda saya. Tidur di tenda Kang Pandu? Enggak, maksudnya dia tidur di tenda saya tidur di luar. Oh, kirain. Maaf Kang Pandu, saya paham. Tapi kemana ya mereka ya? Punten Kang. Saya minta tolong punten ini ya. Sebentar lagi kita kan mau move on lagi. Mau move, pindah maksudnya. Pindah tempat gitu. Ada baiknya, saya ini minta tolong kita nyebar. Gitu ya. Sekalian biar bisa cari Kang Vicky sama Neng Agatha gitu. Punten ya, minta tolong ya. Ya. Agatha! Vick! Agatha! Kamu tuh kenapa sih? Bikin kepikiran deh. Kayak hilang segala. Vick! Lo khawatir banget sama Vicky? Udah kenal lama? Pacar lo? Mantan? Ini kotor. Udah bisa aja. Menambah lagi gak? Enggak lah, masa nambah. Yakin? Cukup. Maafin aku ya. Semalam aku gak bisa langsung jawab pertanyaan kamu. Tapi gue mau kok, Vick, balik lagi sama lo. Gue maafin. Menyakiti hatiku. Say goodbye saja buat kamu yang menyakitiku. Say goodbye saja buat kamu. Oh, jadi ternyata kalian berduaan di sini. Sementara yang lain lagi ribet nyari kalian. Yura, tak, lo diam aja. Ini urusan gue sama kucing karong satu ini nih. Yura. Hebat ya lo, Vick. Hebat, jago banget acting lo. Kenapa gak jadi artis aja lo sekalian? Yura, aku bisa jelasin ini semua. Apalagi yang mau lo jelasin? Hah? Bebunya gue masih mau percaya lagi sama omongan lo semalam. Lo tuh orang paling jahat, Vick. Yur. Udah guys, cuma lo teriakin juga. Orang kayak gini sih udah gak punya malu. Kamu lupa ya? Kalau aku tuh penanggung jawab dari tour ini. Terus? Aku bisa ngeluarin kamu. Oh, ya? Silakan. Oke, fine. Gak perlu lo keluarin, gue keluar sekarang dari tour ini. Gak ada ruginya di gue. Keluar sana! Apa lo? Udah. Ra, lo mau kemana sih? Hah? Lo kenapa? Randu. Ra, lo mau kemana? Gue keluar dari tour ini. Lo kenapa? Lo tanya aja sama dia. Ra. Dia kenapa? Lo tanya aja sama dia. Gua nanya sama lo. Lo kan yang bertanggung jawab sama perkemahan ini. Gua keluarin dia karena dia udah bikin gua malu.
Dia gak mungkin bikin lo malu tanpa alasan. Kenapa? Oke, lo gak mau jawab. Gue juga keluar. Lo keluar sana! Lo pikir gue bakalan rugi? Oh iya, gue pastiin lo bakalan rugi. Eh, lo ngancem gue! Kenapa sih sama hidup gue itu? Kenapa? Gak ada apa yang tulus cinta sama gue. Gak ada yang peduli apa sama gue. Sampai gak ada yang benar-benar cinta sama gue. Ini mobil aja sampai gak ada yang lewat. Pak! Pak, pak! Pak! Kenapa sih semuanya tuh jahat sama gue? Gue rasanya tenang. Gak ada yang gangguin gue. Gak ada ngambeknya lo. Gak ada galak. Gak ada manja-manjaannya lo. Batas hari ini dan kemarin jadi gak jelas. Setiap hari rasanya sama. Tapi gue sadar satu hal. Gak ada lo hidup gue hambar. Gak berwarna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ma. Kamu lagi holiday kok lemes banget sih? Gimana? Udah bisa move on? Aduh, Ma. Kacau-kacau pokoknya. Kacau kenapa? Ya, Ma. Masa yang jadi tour guide itu Vicky? Jadi beneran Vicky itu mantannya Yura? Gue emang udah gak ada harapan lagi. Percuma hati dia bukan buat gue lagi. Harusnya gue gak egois. Dan biarin dia pergi dengan bahagia. Ya terus gimana kamu? Ya Yura udah keluar dari tournya. Kamu mau kemana? Mau pulang? Nggak tahu. Ya udah kalau gitu kamu ke rumahnya Bude Karni aja. Kan deket dari situ. Di situ juga ada Disha yang seumuran sama kamu. Jadi kamu ada temennya. Siapa tahu dia bisa menghibur kamu. Ya kan? Ya udah deh, Ma. Oke, assalamualaikum. Sepenuhnya hati ini, sepenuhnya kau miliki, sepenuhnya ku mengerti. Aku ingin tahu, aku lelah menunggu. Pak, pak, sini aja. Sini aja. Bila selalu menunggu, katakan baru. Sungguh aku ingin. Biar gua aja. Makasih ya, pak. Makasih, Pak.
Terus lo mau kemana? Mau ke rumah bude gue. Di mana? Seingat gue sih di dekat-dekat sini. Hah? Iya. Yakin lo inget? Inget? Kali. Ya udah gue anterin ya. Udah tenang aja, gue gak bakalan bahas masa lalu kita. Gue benar-benar cuma mau nganterin lo. Lo cewek bahaya sendirian di sini. Please, izinin gue pergi gue sebentar lagi aja. Gue cuma mau ngabisin waktu sama lo sebentar lagi. Masih terkenang di hatiku saat pertama melihatmu. Kau buatku jatuh. Woi, katanya lo mau nemenin gue, gimana sih malah bengong? Iya, iya. Kayak mau nemenin gue. Kau buatku tak berdaya. Nanti habis ke depan kita kemana? Gue juga gak tahu. Lama ku menunggu. Sini, sini, sini. Tas lu, gue. Bisa gak sih? Bisa. Permisi, maaf mau nanya, ini bener jalan Flamboyan bukannya? Oh iya, laras pisan. Oh, berarti kalau saya mau kesini, nih. Ini lewat mana ya, Mas? Oh, sana bisa tinggal lurus aja, ntar belok ke kiri, ntar nemu pom bensin di situ. Oh, di sana ada pom bensin ya? Iya, iya. Oh ya, ntar tanya lagi di situ. Ya udah nanti kita. Oh ya udah, makasih ya. Makasih ya. Ah. Jadi di sini kita ke kiri. Pom bensin, pom bensin di situ. Ini habis dari sini. Sana ya? Aduh Yura, lo beneran tahu gak sih tujuan kita kemana? Kita udah muter-muter 3 kali loh. Ya gue tahu lah, gue inget kok rumahnya di mana. Lo ngeraguin ingatan gue? Enggak, gue gak ngeraguin ingatan lo selalu salah. Lo lupa, dari dulu lo tuh selalu bikin kita kesasar, tau gak? Kita muter-muter ujung-ujungnya kita sampai ke tempat kita yang pertama. Tuh deh, berarti bentar lagi kita belok ke kiri. Iya, belok kiri. Belok kiri ya? Enggak, gue yakin. Ke kiri dulu. Nanti kan kita lurus tuh, abis belok kiri lurus. Enggak, ini nyasar nih. Masih enggak? Kita udah lewat sini kali 3 kali. Oke, kali ini gue bakal buktiin sama lo kalau kita bakal nyampe ke tempat tujuan. Yaudah sini ikut gue. Oh iya, ntar. Ayo, buruan. Ntar, awas. Sini. Yeay, nyampe kan nih ke rumah bude. Tuh, gue bilang juga apa, gue itu inget. Gue pasti nyampe ke tujuan gue. Nih, udah. Gue udah sampe. Yaudah, bye. Yura. Gue harap gue bisa ketemu lagi sama lo. Gue gak pengen ketemu sama siapapun dari masa lalu gue lagi. Yura? Disha, ya ampun. Semua mau. Akhirnya lo yang main kesini, gitu dong. Masa gue terus yang main ke Jakarta.
Lo sendiri deh malah gak nyasar. Keinginanku. Ya gitu deh, kayak gak tau gue aja lo. Iya deh, udah masuk. Tunggu. Yang ganteng itu gak mau ajak masuk juga? Enggak, udah ayo. Iya deh. Jatoh deh koper gue. Yuk. Selamat tinggal kekasihku, aku telah tinggalkan semua cinta kita dan akhir dari cerita yang kita tuliskan inilah selamat tinggal sayang. Nomor gue masih di blok lagi sama dia. Yura, gue tahu gue egois. Gue tahu lo masih marah sama gue. Tadi ya gue mau ngelepas lo pergi dengan semua kesalahpahaman ini. Tapi gue nggak bisa. Tolong Yura, kasih gue waktu 5 menit aja. Gue mau jelasin semuanya ke lo. Setelah itu gue akan pergi dari lo selamanya. Walaupun akhirnya kita emang gak bisa bersama lagi, setidaknya gak ada rasa benci di antara kita. Cinta kita dan akhir dari cerita yang kita tuliskan ini. Jadi lo niat jalan-jalan buat ngelupain mantan, malah jadi jalan sama mantan. Puas banget lo ketawain gue aja terus, ketawain. Gak gitu. Cuma itu tuh lucu aja gitu. Yaudah, makan dulu deh. Terus itu Bude sampai kapan di Semarang? Nyokap lagi nemenin bokap. Dia soalnya mau pelantikan buat sekda baru gitu. Katanya sih beberapa hari. Cuma gue juga kurang paham deh. Oh iya, Mas Indra udah mau wisuda loh. Oh gitu, udah lulus? Iya, cepet banget kan? Iya, cepet juga. Mau makan ini. Udah dong, jangan main HP terus. Ikut gerakan 1821. No gadget. Kan lu masih nyimpen email gue ya? Yang nyimpen emailnya itu software Gmailnya. Lo gak usah GRD. Ih. Udah makan lu nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sorry, Yuranya ada. Oh, lo mantannya Yura yang kemarin nganterin Yura ya? Gue masih inget nama lo. Vicky kan? Pandu. Sorry, berarti gue salah. Iya, udah sebentar ya. Bangun dong, bangun. Masya, kan gue lagi gak kuliah, lo ngapain sih bangunin gue? Enggak, itu ada yang nyariin lo, serius. Bangun. Ada yang nyariin lo di depan, bangun. Siapa sih? Mantan lo, Pandu kalau gak salah. Serius, itu kasihan. Bangun dulu. Aduh, maaf nih ya.
Kayaknya Yura lagi malas buat ketemu deh. Soalnya susah banget dibangunin. Oh, gitu ya, Mbak? Disha, nama gue Disha. Jadi panggil gue Disha aja. Duduk aja. Gini, Mbak Disha. Disha. Boleh tolong bilang aja sama Yura. Gue dapat beasiswa untuk melanjutin S2 ke Jerman. Jadi gue cuman minta untuk hangout sama dia untuk satu kali terakhir. Oh ya, bilang juga sama dia, gue janji gue gak akan ngebahas masalah gue mau balikan lagi sama dia. Gue cuman kepengen pergi sama dia doang. Yura, ayo dong lo ketemu sama Pandu dong sekali aja. Kasian kan, dia udah nyamperin lo jauh-jauh. Yur, dia tuh tadi bilang sama gue, dia janji kalau abis ketemu sama lo, dia gak akan ngomong apa-apa kok, beneran deh. Ayo dong, lo mau dong ketemu sama dia. Hangout sekali aja. Jawab dong. Woi. Iya deh, gue mau kok hangout sama Pandu. Gitu dong. Iya, tapi gue mau keringin rambut dulu. Yaudah, ayo gue temenin. Biar cepet. Iya. Iya, mau hangout sama mantan. Apaan sih lo berisik deh? Ya lagian lo hitungin aja, paling juga sejam gue udah balik sini. Yakin sejam? Bener gue hitungin ya, tapi kalau lebih awas lo. Apaan sih, yaudah gue jalan ya. Yaudah. Hai. Kok lo udah bawa mobil lo kesini? Gue kemarin balik ke Jakarta. Terus sekarang balik lagi kesini? Iya. Yuk. Pergi dulu ya. Bye. Hati-hati ya. Kau begitu sedih saat katakan ku tak bisa datang, bukan maksud. Loh, ini kan kacamata. Karena semua yang ku lakukan. Ini apaan nih? Kok udah kasih ginian? Sesuai soalan. Biarin, biar kayak anak-anak. Apaan sih, pakai aja lucu. Dia Dewa yang punya kafe ini. Wah, bisa aja, saya cuma tukang parkir, Mbak. Alah. Ayo, silahkan duduk ya. Thanks, man. Yuk. Thank you, bro. Oke. Pokoknya kalian duduk manis, gak usah mesen. Gua bakal kasih makanan yang istimewa buat raja dan ratu gua. Oke? Okay? Bisa aja lo. Tunggu. Gua mau ngomong sesuatu sama lo, Ra. Gua mesti berapa kali sih bilang sama lo, gua udah gak mau ngebahas tentang masa lalu. Kalau enggak gua pulang aja deh. Ra, gue mau ngomong kalau Dewa itu ngebangun semua usaha ini dari nol. Dan gue bangga. Ini dia nih, makanan sama minumannya, bro. Wow. Selamat dinikmati. Terima kasih. Makasih, Mbak. Thank you. Halo. Beneran, Disha? Iya, ini siapa ya? Halo, gue Vicky.
gue dapet nomor lo dari mamanya Yura. Kata mamanya Yura, Yura lagi ada di rumah lo. Oh iya, Yura ada di sini. Cuma dia lagi keluar. Rumah lo di mana sih? Di jam berapa nih? Malam tahu. Lo mau balik? Ya kalau udah ya pulang. Ya udah. Gua putar balik kalau gitu. Padahal udah deket sih. Emangnya mau kemana sih? Gua mau nunjukin lo tempat yang bagus tadinya. Ya kalau emang udah deket ya nggak apa-apa sih, tapi jangan lama ya. Ya, ya udah kalau gitu, lanjut ya. Selama ini mau gue tunjukin ke lo, tapi terlambat. Oh. Lihat deh bintangnya. Kasian bener bintangnya sendirian. Sama kayak kita. Kalau bintangnya ada dua, mereka bakal berpasangan gitu. Balik yuk, Nduk. Ra. Balik ya. Kenapa? Gak apa-apa. Lo kenapa? Gue gak apa-apa. Gue minta maaf ya, Ra. Gue sama sekali gak ada maksud pengen ngerusak hangout kita malam ini. Ya, tadi gue cuma mikir sebelum gue pergi ke Jerman, gue kepengen punya kenangan terindah yang terakhir sama orang yang paling gue cinta. Kenapa, Du? Gak tahu nih. Gue berhenti dulu ya. Aduh, kayaknya. Aduh, gelap banget lagi. Duh, ini kenapa sih, Du? Gue juga gak tahu, gue gak kelihatan apa-apa. Handphone gue. Ih, coba disenterin aja deh. Ya, gue lupa handphone gue lobet dari tadi. Ya udah, pakai handphone gue aja. Nih. Tuh, kelihatan kan? Coba dibagiin situ tuh. Ya. Ya. Kenapa? Obat juga. Aduh. Astaga. Gue lupa bawa chargernya lagi. Aduh, gimana ya? Ya gimana? Ya kita cuma bisa nungguin mesin nambah dingin. Sorry ya. Iya. Gue ada ini kok, ada matras. Bentar, gue ambilin. Ya. Ya. Kau yang istimewa. Kamu luar biasa. Ra. Hmm? Nih. Duduk sini. Ya, yeah. Mau rebahan juga gak apa-apa. Oke.
Bangun, udah pagi. Udah terang. Gue bisa ngeliat mesin nih. Oh iya. Coba gue cek dulu ya. Apa sih semalam? Gimana, Bu? Ya ampun, gara-gara Akia doang. Rapet kan. Maaf ya. Iya. Gue kemarin sok-sokan modif-modif gitu. Malah error semua. Coba gue, coba nyalain ya. Ra, nanti kalau masih gak bisa nyala coba lo liatin ya. Oke. Gak bisa. Oke. Ini ya? Iya. Oke. Gue aja yang beresin selimutnya. Iya. Yeah. Maaf ya, Yura. Sampai seharian gini. Enggak apa-apa, Kondu. Makasih. Udah mau hangout sama gue. Sama-sama. Bye. Aku tak mengerti dirimu semua mau. Tak memahami diriku, keinginanku, walau terus ku coba langkah. Lo jangan salah paham ya, pelukan ini gak ada artinya apa-apa kok. Ini cuman ya pelukan sesama teman aja. Sekarang gue udah ikhlas kok ngelepas lo. Lo bahagia ya, Yura. Yang kita tuliskan inilah selamat tinggal sayang. Gue masuk dulu ya. Hati-hati ya. Bye. Assalamualaikum. Disha. Salam. Lo kenapa, Sya? Gak apa-apa kok. Kalau lo mau makan, lo langsung makan aja. Udah gue siapin kok. Tunggu. Sya, lo yakin lo gak apa-apa? Gue gak apa-apa, gue cuma pengen sendiri kok. Ngapain sih dia kesini? Dia nyariin lo, Yur. Terus? Lo bilang apa? Ya gue bilang lo gak ada. Tapi dia tetap gak percaya. Dia mikirnya tuh lo ngumpet di dalam rumah. Dia nekat gitu mau maksud, tapi gue sempet hadang sih. Cuma ya jadinya
dia jadi mukul gue. Ya ampun, Sya. Dia bilang pukulan ini gak ada apa-apanya dibanding sama rasa malunya dia waktu lo permaluin depan umum. Dan ini, dia bilang itu salah satu hal yang bikin turnya dia rugi banyak. Dengan tidak profesional mengeluarkan konsumen. Ini kayak pengalaman gue. Tapi siapa yang nulis? Siapapun yang nulis, gue berterima kasih banget. Tapi gue gak terima. Gue gak terima Vicky kayak gini. Gue tetap harus balas Vicky. Sya, maafin gue banget ya, Sya. Duh, Pandu mana ya? Emang siapanya Pandu? Kayaknya gak penting deh. Gue tuh kesini mau cari Bang Pandu. Katanya Bang Pandu ketor di sini ya? Di mana posisinya? Oh. Kalau peserta tur lain, aku tahu lagi ada acara bebas. Tapi kalau si Pandu cowok sombong itu kan, nggak keluar dari tur. Kok bisa? Udahlah. Ngomong-ngomong, kamu udah makan belum? Kurang ajar banget lo ya. Mbak, Teteh, siapa nama kamu? Mbak, oke, saya minta maaf. Oke, saya minta maaf ya. Gimana kalau sekarang saya anterin Mbaknya untuk ketemu sama Pandu? Gimana? Jangan mau! Cowok ini jahat, jangan mau percaya sama dia. Itu balesan buat apa yang udah lo lakuin sama sepupu gue, Disha. Gini ya, saya kesini, Pak Manajer, saya mau kasih tahu bahwa orang yang namanya Vicky ini kerjaannya sangat gak profesional. Ya masa dia jadi tour guide tapi sambil ngejar cewek-cewek, Pak? Vicky! Kemarin kamu bikin berita heboh karena kamu mengeluarkan pelanggan seenaknya. Sekarang kamu mengganggu dan menggoda wanita ini. Vicky, dengar ya. Saya akan menghubungi bapak kamu karena kamu telah merugikan perusahaan ini dengan besar. Sekarang kamu pulang. Pulang! Oke, mbak-mbak. Saya atas nama perusahaan mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Iya, Pak. Saya permisi dulu ya. Ya, silakan. Makasih ya. Sama-sama. Berapa, Pak? 10.000. Ini ada trinya Bang Pandu. Tapi kok Pandu manggil lo Yang? Ya jelas lah, kan nama aku Mayang. Oh. Jadi gini, waktu itu aku sempat ada berantem sama keluarga. Dan setiap aku ada masalah, aku benar-benar butuh Bang Pandu. Dan Bang Pandu itu udah kayak abang aku sendiri. Ayah sama ibunya Pandu cerai. Dan ayahnya Pandu nikah sama mama aku. Dan ternyata ayahnya Pandu tuh orangnya kasar. Setiap berantem sama mama aku, selalu aku yang kena imbasnya. Makanya aku masih butuh banget Bang Pandu saat ini. Dan akhirnya aku ketemu kamu. Orang yang selama ini Bang Pandu ceritain ke aku. Emangnya Pandu cerita apa tentang gue? Banyak, banyak banget. Semenjak dia gak bisa kabarin kamu, dan semenjak dia gak bisa nemuin kamu, sehancur-hancurnya Bang Pandu, dia gak bakal bisa ngelupain kamu. Kamu tahu kan, dia udah pergi kesana kesini lah, ikut tortor lah. Tapi tetap aja, dia gak bakal bisa buat ngelupain kamu. Sampai Bang Pandu ambil FT beasiswa S2 di luar negeri. Dia gak ada niat buat sekolah. Tapi buat ngelupain kamu. Tapi kamu tahu kan, kerjaan dia di reporter juga udah oke banget. Ya, tapi tetap aja kata Bang Pandu, kalau masih di negara, susah move on. Reporter?
Jangan-jangan yang bikin berita itu juga Pandu. Jadi selama ini... Aku kesini pengen nemuin Bang Pandu. Aku juga pengen ngerasin kebahagiaannya dia. Kalau dia bisa hangout sama kamu, dia pasti bahagia. Ya walaupun dia sedih gak bakal bisa balikan sama kamu. Terus sekarang Pandunya di mana? Tunggu bentar. Halo? Maya lagi di kafe unik. Ih, padahal tadi aku mau kasih kejutan buat Bang Pandu. Di Jakarta. Bang Pandu ada di Jakarta. Penerbangan ke Jermannya dipercepat malam ini. Hah? Aduh, Pak, agak cepet dong, Pak. Nyetirnya buruan. Iya, Pak. Ini udah cepet, Pak. Iya, tapi agak ngebut, Pak. Jangan sampai kita jadi ketinggalan nih. Pesawatnya udah mau terbang. Agak cepet. Gas dikit lagi, Pak. Ini udah full, Mbak. Udah, Bang. Cepetan, Bang. Udah kenceng banget ini, Mbak. Lagi sama lo, gue nyesel udah percaya sama lo lagi. Lo sebentar, apa sih, apa, kenapa, Agatha? Ya udahlah, udah jelas juga semuanya. Lo salah paham. Lo tuh juga sama aja ya. Pikir gue nggak tahu apa. Lo sengaja kan nyuruh gue deketin Pandu biar lo bisa jadian sama Vicky, ya kan? Enggak. Iya emang lo bener. Gue akuin gue salah. Vicky tuh emang jahat. Untung aja waktu itu ada Pandu yang nolongin gue. Coba kalau misalnya ada dia, gue nggak tahu apa yang terjadi. Ya, gue minta maaf kalau misalnya gue bilang terima kasih sama dia pakai peluk-pelukan. Jangan marah ya. Gue udah jelasin perasaan lo ke dia. Dia juga udah cerita ke gue. Dia tuh cinta banget sama lo. Lo dulu pernah nanya. Kalau bintangnya ada dua, apa mereka berpasang-pasangan? Sekarang gue jawab pertanyaan lo. Kalau bintangnya gue sama lo, iya, mereka berpasangan. Seorang wanita pendamping hidup untuk selamanya. Oh, dia Yura. Hatinya, anggun seperti putri. Apa lo mau hangout lagi sama gue? Maksud lo hangout sama mantan gitu? Ya iyalah, pakai nanya. Iya, gue mau hangout sama lo, mantan. Tapi nyatanya kini sudah langka. Cinderella semacam di cerita. Oh, masih adakah yang sepertinya? Di zaman harta ini dia tercipta. Di manakah kau berada? Datanglah oh cinta.
Apa sih? Orang, bukan nyamuk. Bukan nyamuk kita. Sama santun bicaranya, pria mana yang tak jatuh hati padanya. Ya Allah Bapak. Atau ini? Kenapa? Action lagi. Jangan dijawab Om. Sumpah. Ikutin aja. Makanya kalau lagi berdua aja. Datanglah oh cintaku. Kalaulah ada mungkin satu dua yang tu